What's up guys, welcome back. Gue balik lagi di sama gue di Anik Underscore PD. So kali ini gue bakal review game zombie terbaik menurut gue. Wow, dengan size kecil tentunya, offline pula. Gue ini aroma-aroma tidak punya kuota gitu. Oke, kali ini gue bakal review game Zombie Combat Simulator. Oke, karena ini gamenya ini waktu gue pertama install ya, ada beberapa mode juga. Jadi ada mode, ntar gue bakal start game dulu dan gue bakal jelasin ya. Oke, kita bakal pencet create game. Oh iya, sebelum kalian nonton video ini, kalian subscribe, like, dan komennya dulu. Dan jangan lupa belnya dipencet. Yoi, seperti biasa gitu, belnya dipencet. Oke, di sini gue langsung start game aja ya. Nah, di sini ada pilihan mapnya, ada lumayan banyak dan ini size cuma 200 MB ya. Ada mana ini? Ada metro, ada parking, ada peak. Jadi gue coba ngambil di mana ya? Sebentar, di mana ya? Yang bagus dong tempatnya, yang bagus. Oke, mungkin gue bakal coba di parking aja ya. Difficult kita bikin hard aja ya, karena easy sudah terlalu mainstream. Di sini kita bikin survival aja. Ya di sini kita bikin survival. Oh iya, di sini ada penjelasan sedikit. Kita bisa pakai mode sandbox karena kita di sini bisa ngatur orangnya, ngatur posisi. Kita bisa ngatur orangnya, kita bisa ngatur posisi musuhnya di mana, dan kita bisa benar-benar jadi apapun yang kita mau di game ini. Oke, gue langsung aja langsung main. Tapi gue bakal coba di survival dulu. Oke, kill all zombie. Oke, nice. Gue bakal coba. Oke, langsung kita start aja. Ini game menurut gue game bagus ya, karena kemarin sempat nyobain gue dan belum sempat gue review. And well, ini buat grafik ya, lumayan sih menurut gue tuh. Oke, di sini dari segi tekstur ya, segi tekstur kalian bisa lihat sendiri. Di sini kalian bisa milih ini, milih senjata di sini. Gue di sini pakai MP5. Gue pakai AK. Gue pakai AK sama secondary gue pakai ini M1 carbine. Oh nice. Oke, di sini ini gue udah di game ya. Oke, sekarang gue di parking. Ini kayaknya mapnya luas banget ya. Tuh di sini anjir gelap banget anjir. Woi, where are you? Anjir. Oke. Sini keluar. Oke, gue udah mulai keluar. Ada yang di sini. Oke, nice. Ini zombinya di sini ada 142 ya. Anjir, goblok. Kaget gua, tinggi banget zombinya. Oke, gua bakal coba naik ke lahan parkir. Gua bingung lahan parkirnya di mana. Di sini kita suruh bertahan dan di sini kita suruh cari tempat paling aman buat kita bersembunyi. Bukan bersembunyi sih, lebih tepatnya buat ngabisin beberapa zombie yang enggak kelihatan. Ini zombinya lari anjir. Oke, di sini ada yang reload. Ini gue di sini ditemenin sama partner gue. Ada 4 orang. Oh my god. Oh, nggak habis dia darahnya. Ini buat gameplay menurut gue udah bagus banget ya. Gue nyalain center di sini. Oke, men, come on men, follow me. Kita harus evacuate dari sini, gila. Di sini di bawah banyak banget zombie-nya dan kita nggak punya tempat berlindung. Ini kenapa gue pakai AK, karena damage-nya paling sakit. Gue mau dibacok tadi. Karena di sini menurut gue gameplaynya lumayan bagus, bagus banget sih. Lu lihat, bisa lihat nanti itu ada bayangannya juga di bawah. Udah keren banget dah. Udah keren. Tapi emang mapnya ya cuma gini doang. Tapi kalian bisa masuk ke gedung di sebelah sana. Nanti gue bakal kesana. Tapi gue cari tempat aman dulu di sini. Karena di sini banyak banget zombinya anjir. Masih ada 104 lagi. Oh, masih ada depan gue. Nice bitches. Oke, go. Go to the rooftop bro. Go to the rooftop. Gue benci banget kalau ada kayak ginian. Ayo men. Ya gue reload men. Kok masih ada sih? Oh disono no. Anjir gelap banget. Gue harus gelap. Anjir ada di depan gue. Oi. Kebal dia. Oke, sorry gue mungkin agak sedikit terdiam di sini. Oke, guys, ayo guys kita ke atas. Ini kalau menurut gue grafik udah bagus banget ya segini ya, dengan ukuran game 200 MB dan map yang lumayan banyak apa dan lumayan luas juga ya segini ya. Menurut gue ini gamenya best banget. Oke, standby bro, bawa bro. Pada kesini dong anjir. Ah, kena
kan lo sama gue lo aja. Damage dari AK-47 yang gue pakai ini adalah 125 meter di gue. Sebelumnya gue udah cobain. Ini benar-benar good banget deh buat lo yang suka game-game zombie gini. Dan ini keren abis menurut gue. Karena gue juga baru nemuin game yang ukuran 200 mm yang kayak gini. Ah, dia punya itunya banyak banget. Ah, dia ini tangannya panjang tuh. Suka nyolong dia. Oh, kena dia. Kayak gue bakal ajak lu keliling. Wah, sakit kali karbinnya. Karbinnya sakit sekali. Ini ada yang zombie ngilang kali. Ada zombie yang hilang. Hey man. Ya yeah, reload man. Hey man. Gue bakal ajak bebas gue keliling-keliling. Gue nembakin apaan anjir, nembak ayam gue. Oke. Ayo man, ayo man. Tinggal 62 zombie lagi. Oh, kuat. Ini segini gue hard anjir. Gimana gue yang tadi yang di bawahnya hard kali nggak mati kali dong. Dan di sini tuh gue benar-benar gue susah ngomong ya di sini ya. Soalnya gue kalau main game kayak gini susah ngomong, tapi kalian bisa nilai sendiri dari grafik, tekstur dan gameplaynya ya. Wow, suara ngedengkurnya kencang banget. Ay, woi, turun dia dari atas. Man, naik man. Hurry up. Ini pada lari-lari begini sih. Bingung gua. Man, naik man ke atas man. Woi. Gua bingung jadi kaget sendiri anjir. Gamenya kagak serem padahal. Tembak di tangga bro. Tembak banget. Baik banget. Kalau lu main Left 4 Dead mungkin ngerti kali ya main Left 4 Dead. Cuma bedanya kalau Left 4 Dead, oh ada lagi di depan. Cuma bedanya kalau Left 4 Dead dia pakai tangan itu. FPS modenya, kalau ini TPS. Pakai BPS. Back person view. Oke, di sini zombie-nya lumayan banyak juga ya. Dan ini gedung yang tadi gue bilang yang tadi gue jelajahin ini mapnya emang benar-benar lumayan luas banget menurut gue. Dan gue lu kalau misalnya download menurut gua enggak rugi juga kali ya 200 MB tapi dapatnya gameplay kayak gini. Gua nyari gameplaynya tapi benar-benar banget menurut gua. Oh. Slow bray. Kalem uy. Masih ada 6 zombie lagi. Takedown 1. Oke, 2. Oke. Di sini karena di sini gue pakai mode apa namanya survival. Oke, 4 versus 4 siap. Woi, ada siapa ini depan gue? Mental dia. Oh, mati kamu. Oke, ada lagi dia. Tinggal di belakang. Woi, gue nembak apaan, woi? Satu lagi di depan. Gue ngeliat. Kuat banget. Ah, Victoria Ing. Oke, gua menang di sini. Gimana menurut kalian? Bermain bagus buat game. Oke, mungkin bakal gua close aja kali ya. Dan itu sedikit review dari game yang ini, game zombie ini di Zombie Combat Simulator. Kalian penasaran, kalian lebih baik download aja. So, gue Nigan_Widi mau undur diri. So, bye-bye.